Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman ya dengan channel kita ya, Seni dan Teknologi. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Oke teman-teman ya, di video kali ini kita kedatangan HP Samsung A04 ya. Jadi kendalanya HP ini bisa kita lihat ya pada tampilan video ini ya. Jadi kata pemiliknya awalnya HP ini dipegang sama anaknya dan mungkin salah pencet ya, jadi layarnya klise. Bisa kita lihat pada stikernya Samsung A047 ya teman-teman ya. Oke, di sini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasi HP Samsung A04 yang layarnya klise atau berubah hitam putih seperti ini teman-teman. Oke, di sini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya. Namun seperti biasa teman-teman ya, sebelum lanjut ya, jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Bisa kita lihat ini sudah kita tes untuk kamera dan tampilannya sama ya, hitam putih juga atau klise ya teman-teman ya. Nah ini kalau gambar aslinya kan seperti ini ya, warnanya pink ya. Nah namun kalau di kamera HP Samsung ini dia warnanya seperti hitam putih atau klise seperti ini teman-teman ya. Oke, tentunya ini sangat entah kenapa bisa terjadi seperti ini, mungkin katanya salah pencet ya. Nah ini untuk warna hijau kita cek, untuk di gambar aslinya warnanya hijau pekat ya, dan di kamera ini hijaunya seperti ini teman-teman ya. Oke, bisa kita lihat tentunya sangat jelas sekali perbedaannya. Oke, bagaimana cara mengatasinya, pokoknya disimak terus, jangan di skip biar tidak gagal paham ya teman-teman. Nanti video ini bisa kalian terapkan di HP Samsung lainnya, dan kalian bisa share-share video ini ke teman kalian atau sosial media kalian ya, siapa tahu teman kalian HP-nya lagi terjadi seperti ini teman-teman ya. Oke, langsung saja kita cek ya, kita buka pengaturan ya teman-teman ya, kita buka pengaturan dan untuk memastikan apakah HP ini benar-benar Samsung A047F ya atau Samsung A04, kita buka setelan atau pengaturan. Oke, selanjutnya kita scroll, kita cari tentang ponsel dulu ya teman-teman ya. Nah ini bisa kita lihat Galaxy A04s ya teman-teman ya, atau Samsung SMA047F ya teman-teman ya. Bisa kita lihat pada nama modelnya teman-teman ya. Oke, pokoknya bagaimana cara mengatasinya disimak terus, jangan di skip biar tidak gagal paham ya teman-teman ya. Selanjutnya bisa kita close dulu ya, untuk caranya pokoknya jangan di skip ya teman-teman ya, biar tidak gagal paham kita close dulu, kita mulai dari awal, kita buka pengaturan. Dan metode ini bisa kita terapkan di HP Samsung tipe lainnya ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita cari, kita buka pengaturan ya teman-teman ya. Nah ini kita buka pengaturan, selanjutnya kita scroll ke bawah, kita cari aksesibilitas. Nah ini kita scroll terus, kita cari aksesibilitas. Nah ini teman-teman ya, kita buka dulu untuk aksesibilitasnya. Oke, sudah terbuka. Selanjutnya kita pilih peningkatan visibilitas. Nah ini teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita scroll ya, bisa kita lihat pada tampilan peningkatan visibilitas, kita hilangkan centang pada inversi warna ya teman-teman ya. Oke, kita hilangkan centangnya, maka dia akan berubah menjadi background putih seperti ini. Oke, kita cek dulu apakah sudah normal untuk gambarnya atau warnanya teman-teman ya. Setelah kita ganti inversi warnanya, kita hilangkan centangnya, bisa kita lihat di sini sudah tidak klise seperti tadi ya, namun warnanya itu beda teman-teman ya, masih pucat ya teman-teman ya. Untuk misalnya ini buat kamera kita tes ya, kita tunggu. Nah ini warnanya pink untuk di jam tangan ini ya teman-teman ya. Selanjutnya di sini bisa kita lihat ya, warnanya masih lain ya teman-teman ya, enggak seperti aslinya, bisa kita lihat ya, namun di kamera tetap seperti ini. Oke, berarti masih belum beres ya teman-teman ya. Untuk hijaunya kita tes lagi. Nah ini sudah hampir mirip ya teman-teman ya, sudah tidak seperti tadi klise dan seperti hitam putih, namun di sini warnanya masih pucat. Oke, kita ulangi lagi, kita buka lagi pengaturan sama seperti tadi ya teman-teman ya. Kita buka dulu pengaturan, selanjutnya kita cari aksesibilitas. Oke, kita buka pengaturan, selanjutnya kita scroll ke bawah, kita cari aksesibilitas. Oke, kita scroll dulu. Nah ini teman-teman ya, kita buka aksesibilitas, selanjutnya kita buka lagi peningkatan visibilitas. Nah ini untuk inversi warnanya sudah tidak tercentang. Selanjutnya kita cek pada koreksi warna, di sini aktif. Di sini kita hilangkan centangnya juga ya pada koreksi warna, bisa kita lihat warnanya berbeda setelah kita hilangkan centangnya teman-teman ya. Di sini pucat, setelah kita nonaktifkan dia warnanya normal ya. Kita tes lagi, kita buka lagi. Nah ini bisa kita lihat warnanya sudah sangat beda ya teman-teman ya, di sini lebih keluar untuk warnanya. Oke, kita tes lagi untuk kamera apakah sudah normal, dan ini bisa kita lihat pada tampilan-tampilan ya, seperti BRI ini misalnya dia warnanya biru pekat ya teman-teman ya. Kita tes lagi untuk kamera. Oke, kita tunggu dulu.
Nah, ini sudah tampil ya di sini pink di kamera, apakah sama pink? Nah, ini bisa kita lihat sudah sangat mirip ya teman-teman ya. Oke, yang jelas sudah tidak seperti awal tadi pucat atau hitam putih ya teman-teman ya. Oke, bisa kita lihat sudah jelas warnanya, dan kita tes lagi untuk warna hijau. Nah, ini sudah real ya teman-teman ya. Jadi seperti inilah ya cara mengatasi HP Samsung A04s yang tampilannya itu berubah menjadi klise atau hitam putih, atau mungkin ada yang aneh lainnya. Kalian bisa ikuti tutorial ini teman-teman. Oke, semoga saja video ini bisa bermanfaat ya. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini. Jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Monggo kalian share-share video ini ke teman kalian atau saudara kalian atau pacar tersayang kalian ya. Siapa tahu HP-nya lagi terkendala seperti ini, kalian susah untuk menjelaskannya, kalian bisa share video ini ya, biar mereka bisa juga ya untuk cara mengatasinya teman-teman. Oke, gitu saja teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih yang sudah menonton video ini, sudah selalu support channel ini teman-teman ya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.